siap, siap. Kan baru dua buah, lambat nanti waktu habis. Tetes, ini udah dikasih air buat tetes. Encerkan lagi. Encerkan lagi tanpa airnya. Ambil pipet yang lain, itu kan udah kotor. Ambil pipet yang lain lagi sana, di depan ada tuh. Ambil lah pipet. Nanti itu setetes aja, setetes sikit aja. Kalau banyak nanti enggak nampak, itu kesikit. Kalau itu kebanyakan enggak jadi. Malah makan. Mana tempatnya nih? Ini satu jam belum. Butuhan ibu. Kertasnya mana yang nulis ya Pak? Dia mau kumpul apa yang mau dikumpulkan? Yang mencatat enggak ada. Setetes. Taruh aja di bawah. Aduh. Kalau merah dia ada berubah hitam, ada biru. Ya aja nanti berapa menit kalau ada berubah dia. Itu ada sendok lagi, ambil ada tuh. Sudah selesai, nanti bersihkan masing-masing punya alat gitu ya. Ini cuci ini. Bagi kertasnya, emang aku tau. Enggak, Bu. Ini pasti pecah, namanya kaca tipis, kecil. Tidak hati-hati, itulah susah. Belilah di toko, dia ada di Harapan Raya tuh. Sudah tetes saja udah tuh. Berapa nasi? Nah, coba aduk-aduk. Tengok mana yang berubah jadi hitam, jadi apa? Betadin bisa tuh, betadin aja. Nasi yang mana, Pak? Hah? Paling 20 mungkin. Mana yang warna hitam? Ada hitam. Itu pakai. Yang di belakang tadi ganti dengan betadin bisa tuh. Bagus tuh, Mang. Kamu catat ganti. Ini kan nasi satu lagi deh. Yang digiling mana? Ini nasi loh yang digiling tuh. Nasi lagi belum. Kenapa tuh ada yang warna hitam, ada yang betul. Kurang betadin ini tambah aja lagi. Betadin mana? Betadin aja. Betadin yang nampaknya berubah nih, ini nampak berarti. Oh, yes. Enggak tahu tahu yang kami apa mengandung permanen yang. Ya berarti yang baru kamu warna itu tuh ada amilo misalnya. Amilo itu gula. Ya iyalah diaduk. Nah ingat tuh apa yang berubah jadi hitam nih. Ini apa tadi nih? Mana ungu tuh nak? Iya. Catat. Ini catatannya mana? Kertasnya mana? Ubi berubah jadi ini. Ubi yang direbus. Ubi yang belum direbus? Mana ubi? Ini. Ini direbus. Makanya ingat tuh. Ini belum direbus. Udah direbus ini belum.
mana yang buat? Ini yang buat warna. Ya, catat lah. Ya, catat. Pokoknya catat gini, ubi yang udah direbus berubah menjadi hitam. Ubi yang belum direbus warna apa nih? Tahu tuh warna apa nih? Tambah lagi. Tahu warna apa jadi kuning? Kuning. Ya, itu tahu yang belum direbus loh. Ya. Ya kayak gitulah. Tunggu dulu biar ya tambah. Biar nampak perubahannya. Ada yang berubah jadi kuning. Buat tetes. Apa berubahnya langsung tuh anak sih? Warna biru-biruan, Bu. Biru-biruan. Hitam. Jadi udah diaduk-aduk. Biru hitam ya. Warna apa tuh? Berarti nasi tinggi gulanya tuh. Warna apa nih, Bu? Nah, coklat, kuning atau apa? Oh, ini menarik. Makanya nasi kan tinggi gulanya kan? Emang udah tuh ya. Hitam. Hijau waknya, Bu. Ya, gitu mah. Jerumut. Ini enggak bisa campur ke sebelah nih, enggak. Enggak, Bu. Ini tambah lagi kok jadi tambah hitam deh. Apa nih tadi nih? Ayam. Dadah. Ini apa nih? Dia udah direbus. Ini yang udah direbus. Warna apa hitam? Hitam kemuan. Nah, catat tahu kan dia catatnya kan? Ada berubah. Nah, tuh. Masih ingat nama-namanya? Catat. Ini ada yang rebus. Yang ini ubi yang belum direbus. Ini nasi. Ini yang apa? Satu orang catat, langsung catat. Nasi berubah menjadi ini, hitam. Ubi yang belum direbus, warna apa? Ya, dia ada. Ya, ada biru tua, ada. Ini berubah sih tadi nih. Iya, belum. Ada warna hitam, ada yang kuning, ada yang hijau dia berubah. Berarti kalau hitamnya kan kamilungnya tinggi. Tadi mau kurang kerja kelompoknya. Orang kalau kerja dia malah main. Nah, kelompok lima. Nanti kita tanda yang tidak bekerja, yang jalan-jalan kita kurangi nilainya. Orang bekerja malah jalan-jalan. Ya, catat lah. Ini dia lah sini. Ada yang rumah biru, ada yang baca sini. Dan. Yang mana aku bingung jadi rumah. Ya, hasilnya catat. Hasilnya dicatat. Yang satu orang bersihkan alat. Alat-alatnya udah. Susun di sana lagi. Oh, amilum. Amilum. Tepung. Apa kandungan tepung? Kandungan tepung. Warnanya ini hitam.